Keberkatan gaji tak ada kaitan dengan beban kerja. Ada je nak memongak menipu bangsa sendiri guna agama. Kerja macam orang gila tak ada life, lepas tu underpaid dan gaji tak dibayar pada satu tarikh tetap. Okay, topik minggu ni, gaji tak setimpal dengan kerja. Eh, betul juga. Tapi selalu kan, degree tapi bayar gaji diploma. Diploma bayar gaji ikut mungkin kemahiran macam tu. Jadi sekarang kita nak tengok apa curahan hati rakyat Malaysia dekat luar sana, dekat social media. Okay, kita tengok sekarang. Let's get started. Keberkatan gaji tak ada kaitan dengan beban kerja. Ada je nak memongak menipu bangsa sendiri guna agama. Macam ni, macam ada orang guna bab-bab agama ni sebenarnya aku macam pantang sikit lah sebenarnya. Apa yang ada ke syarikat guna bab agama? Ada yang orang kata macam ni, walaupun gaji kita RM1,500 tapi kalau kita buat dengan sungguh, Tuhan nampak kita berdasarkan berkat. Berdasarkan berkat. Memanglah rezeki tu akan diberi, tapi macam kadang-kadang kita boleh sampai kita pun tak ada work-life balance. Betul, maksudnya kau as a pekerja, kau kena betul-betul pandailah kan? Betul? Tak bijaknya benda ni. Buat kerja sesuai RM1,500 tapi ikhlas tak berkira dengan bos dan rakan sekerja. Tak mengumpat dan tikam belakang, jujur dengan masa bekerja dan siapkan kerja sebaik mungkin. Tapi buat cakap tikam-tikam belakang ni orang Melayu je. Aku rasa cerita je, orang kita je, orang Melayu kita je yang macam ada kes tikam belakang, mengumpat. Kerja macam orang gila tak ada life, lepas tu underpaid dan gaji tak dibayar pada satu tarikh tetap. Kerja jangan sebab duit. Kalau kerja sebab duit, nanti hidup tak berkat. Duit asyik tak cukup. Alamak. Tapi kan aku pantang ke syarikat, company yang macam bayar lambat. Kau kerja nak now. Betul. Macam gaji bayar lambat. Betul. Lagi-lagi kesian kat apa, kalau cari fresh grad tu baru bekerja. Dia ada komitmen mungkin nak bayar rumah. Betul lah. Kerja RM1,500. Kerjalah macam RM1,500. Tapi dalam waktu kerja tu, 8 hingga 5 tu, berkatnya dalam tu. Aku setuju. 8 hingga 5. Okay, punch in, punch out. Tapi masih kau takkan grow lah. Tapi masih sekarang, kau 8 hingga 5, kau kerja. Macam aku duduk buat kerja, aku tak bangun-bangun kan. Ada tau orang macam ni. Aku kerja, biarlah aku kerja dengan penuh barakah. Maksudnya 8 hingga 5 aku nak kerja, biar aku kerja je, jangan gerak. Lepas tu ni berkatnya dalam tu, jangan curi masa kerja untuk hal peribadi. Aduh, jangan pakai barang pejabat untuk tujuan peribadi. Lepas tu kalau tak ada komitmen pada kerja-gaji ni mereka pun tak cukup sebab tak ada berkat. Alamak. Dalam Islam ada konsep adil dan transaksi. Dan kontrak servis dan jual beli. So argument invalid. Betul, Tuhan bayar dengan cara lain, tapi isu kapitalisme dan salah guna kuasa employer. Kesianlah, mungkin kalau kita kerja mati-mati pun tapi gaji tak bayar setimpal, tu dah macam salah guna kuasa lah. Kan, kita dah baca dah komen-komen korang di Twitter dan juga sebagainya. Memanglah sebenarnya, memanglah tak adil lah kan. Kalau kau kerja gaji kau RM1,500, kau nak kena kerja gaji macam RM5,000. Kalau nak fikir pasal keberkatan, kita buatlah kerja macam sampai keberkatan. Ya, betul ada berkatan kerja, tapi kalau dia dah menyeksa kita punya bebanan kerja, mental dan boleh efek fizikal, aku rasa tak bersetuju lah. Tapi selagi mana benda tu boleh bantu kau grow, kau kena pandai-pandai fikir sendiri. Macam tu. Okay, so jumpa lagi minggu depan. Kita banyak lagi komen-komen curhat di social media, kita akan ulas lagi. Jadi kalau korang rasa ada apa-apa yang menarik lagi untuk dikongsikan, jangan lupa untuk komen dekat bawah so korang boleh cadangkan apa tajuk-tajuk yang boleh kita orang kupas lagi pada minggu hadapan. So jangan lupa saksikan live kita setiap hari Rabu. Okay, kongsi live curhat mau kerja hanya di Mau Kerja Malaysia. Okay, bye.